Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, pejuang kalah dalam PRN Johor kerana tiada duit, kata Dr. Mahathir. Berita sepenuhnya, tidak ada wang membeli undi didakwa menjadi punca kekalahan teruk Parti Pejuang Tanah Air Pejuang pada PRN Johor. Pengerusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, ada parti tertentu didakwa memberi wang kepada pengundi untuk memilih parti mereka pada PRN Johor. Dekat Johor, kita pejuang tidak ada duit. Orang lain semua bagi duit. Bila kita telefon orang untuk mengundi pejuang, dia tanya berapa nak bagi. Dia pengundi, kata UMNO, bagi 200, kita nak bagi berapa? Kita kata kita tak boleh bagi apapun, kita tak ada duit. Tetapi kita berjuang untuk bangsa kita, untuk negara kita. Dia tidak undi kita, dia nampak RM200. Sedangkan RM200 itu berapa hari nak tahan, katanya. Dr. Mahathir berkata demikian pada sidang media selepas menyampaikan sumbangan bakul Ramadan kepada ahli karya Masjid Nur NR 9 Jalan Makam Masyuri. Sekian isu hangat pagi ini, kita jumpa lagi. Bye-bye.